Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang sel. Ditanyakan mengapa sel hewan akan lebih cepat membusuk di lingkungan dibandingkan dengan sel tumbuhan. Oke, langsung aja kita akan membahas ya, sel hewan. Sel hewan yang pertama mempunyai ukuran lebih besar dari sel tumbuhan. Kemudian yang kedua, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Memiliki dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak. Kemudian yang ketiga, vakuola lebih kecil. Yang keempat, telah mempunyai plastida. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai plastida. Tidak memiliki plastida. Kemudian yang kelima, mempunyai sentriol. Nah, sel tumbuhan lebih lama dibandingkan sel hewan. Dengan sel hewan lebih mudah membusuk karena pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sehingga perlindungan dan penyaringan pada sel hewan tidak bisa dibendung, atau tidak adanya batasan air masuk pada sel hewan. Jumlah air yang berlebih ini yang menyebabkan, jadi jumlah air yang berlebih akan mengakibatkan sel hewan mudah membusuk dibanding sel tumbuhan. Jadi ini mengapa alasannya kenapa sel hewan lebih mudah membusuk dibandingkan sel tumbuhan. Sampai jumpa.